berseberangan dengan Tamrin City. View-nya. Pusat perbelanjaan yang terlengkap. Kita tinggal nyebrang, jalan kaki aja juga bisa nih ke Tamrin City. Kita akan mereview hotel yang kita tempati atau yang kita inap di sini, yaitu Salpa Hotel yang beralamat di Kebon Kacang. Ini tepatnya berseberangan dengan Tamrin City. Nah, ini Tamrin City Kelindung Dahan. Tamrin City. Jadi hotel ini ada 6 lantai. Di Salpa Hotel namanya. Tempat ini strategis sih, karena dekat dengan pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta, khususnya Jakarta Pusat. Salpa Jakarta di Jalan Kebon Kacang Raya, kita akan menginap di sini nih. Tempatnya sangat strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan. Di sebelah kita ini Tamrin City. Nah, Tamrin City. Jadi kalau mau ke Tamrin City, tinggal nyebrang aja. Nah, ini hotelnya lantai 6 nih. Nah, ini seperti ini nih hotelnya. Lantai 6. Tepatnya di Hotel Salpa Jakarta. Kita mau ke dalam dulu. Check in dulu di Hotel Salpa Jalan Kebon Kacang Raya. Di resepsionis. Nah, ini lobinya, lobi Hotel Salpa. Ini 507. Nah, ini 507. Masuk dingin apa? Ini 507. Boleh. Ya. Nah, ini kita di kamar 507. Kita review sebentar. Halus, Bang. Entah halus kamarnya. Ini twin deluxe. Nah, kemudian ini ada TV, layar TV-nya. Kemudian seperti biasa ada air mineral 2. Kemudian ceret buat rebus air. Hah? Sama. Ada teh, kopi, susu, dan gula. Nah, ini dapat sendal 2 di sini. Ada safety box. Ada gantungan baju. Ini wastafel. Dapat sikat gigi, odol, sabun. Ada kaca. Ini kacanya. Selama kaca cermin. Ini toilet. Tisu, shower. Nah, kita masih nyari handuk nih, handuk. Di mana kan ada dapat handuk, ayo. Lemari. Mari. Sudah dapat ya? Telepon operator kah? Ada kulkas mini.
yang ngisi dalamnya. Nah ini atau telepon lah. Nah ada telepon lah. Ada iPhone di dalam. Kemudian view-nya kita lihat. Nah, pas berseberangan dengan Tamrin City. View-nya. Pusat perbelanjaan yang terlengkap. Kita tinggal nyebrang, jalan kaki aja juga bisa nih ke Tamrin City. Nah, ini masih senja. Pukul 17.30, 17.30 waktu Indonesia Barat, waktu DKI. Ada meja, kursi. Kemudian AC-nya AC sentral. Bisa di naik turunkan juga suhunya. Ada lampu. Kemudian ada lagi cermin. Untuk halaman belakangnya, untuk parkir di Hotel Salpa ini seperti ini nih. Halaman parkirnya cukup luas untuk parkir mobil nih. Untuk motor juga bisa di sana di pojokan. Nah, ini banyak pengunjung kebetulan untuk weekend di Hotel Salpa. Nah, ini halaman belakangnya seperti ini. Pak, saya ke situ dulu ya, Pak. Lu ke depan dulu lah. Iya. Ya. Okay. Ya, siap, siap. Nanti kalau jam 8. Iya, jam 8 boleh. Nah. Nah. Ya, buka. Setengah 8 udah buka. Bisa aja kalau mau setengah jam lagi boleh. Tapi kalau mau jam 8 silahkan aja. Nah. Ya, ya, Mak. Sama-sama. Nah, ini untuk parkirnya. Ini dari belakang nih hotel. Hotel Salpa. Kalau ini dari belakang. Kalau tadi itu kita view-nya dari reviewnya dari depan ya. Nah, ini dari belakang. Lumayan sih strategisnya letaknya. Ada bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Tomorrow. Satu lagi nyusul temannya. Eh. Kalau ulun 507 dua orang. Yang 517 tadi baru makan satu, nanti nyusul. 572, 532, 571. Ya, satunya belakangan. Nah. Ini kita mau breakfast dulu. Ini smoking room, Pak Diken. Nah, ini mau makanannya. Ada gorengan juga. Ada roti. Nah ini kemudian menu sarapan kita hari ini apa nih? Oh, sate ayam ya. Apa sih namanya? Sayur asam. Sayur asam. Nah kemudian ini tahu nih. Tahu gejrot. Gorengan bakwan. Ada buah-buahan, pisang, semangka, melon. Kita review dulu menu breakfast hari ini. Agar-agar. Silakan aja. Ya, nasi putih. Nasi ulam ini apa? Untuk lambung loh. Nasi ulam. Nasi untuk lambung. Oh iya iya. Kayaknya Pak. Terong balado. Jadi apa? Nasi goreng nggak? Iya. Mangkok ya. Tumis labu. Itu saya kenal saya. Oh iya. Mas siapa? Mas Luki ya. Tahu tempe bacem. Oke. Okay. Konten kreator bagian health. Oh, iya, dengan Mas siapa? Vicky, Pak. Oh, Vicky. Iya, makanya badannya bagus. Oh, mantap.
Banjarmasin. Banjarmasin kami ya. Sama Banjarmasin kayaknya. Banjarmasin semua. Terus mana? Mau nyari apa? Oh, ini mana sarapannya? Kemudian yang mau bubur silahkan. Nila kan? Kayaknya nila pak. Ini tempat makannya juga. Sudah kan? Oh, oh ya siap. Nah, ini tempat makannya di sini. Lumayan luas juga ya. Nah kalau kita lihat di seberang ini ada Tamrin City. Menu sarapan kita pagi ini yang saya ambil nih buat saya makan. Udah lengkap semuanya. Menunya ini udah lengkap, sehat dan sempurna. Kita ngambil kursi yang di samping jalan kaca. Kemudian teman-teman ada di situ. Kita menuju ke lantai 5. Sedang berada di dalam lift setelah selesai breakfast tadi. Kita 507. Jadi bagi pemirsa yang doyan belanja, boleh deh coba nginapnya di Hotel Salpa ini karena tempatnya sangat strategis dan tinggal jalan kaki aja nih nyebrang ke Tamrin City. Tuh kan di seberang udah ada Tamrin City. Kemudian di sampingnya itu lagi di belakang yang kesananya lagi tuh nah. Itu ada JI. Nah, jadi yang hobi belanja silahkan aja datang ke sini dengan nginapnya di Hotel Salpa. Dekat sekali. Kebetulan untuk harga di Hotel Salpa ini kita dapat sekitar kisaran 700 ribu ke bawah. Untuk saat ini. Weekend. Tapi harga kan sewaktu-waktu bisa berubah.